Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman-teman, orang tua murid dan anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ipan dalam pelajaran PJOK di kelas 5. Oke, anak-anak serta orang tua murid dan teman-teman, kita akan masuk ke pelajaran yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar pada gerakan berirama. Nah, dalam gerakan ini kita akan belajar yang pertama variasi ayunan satu lengan setinggi bahu dengan kombinasi jalan di tempat. Mungkin ini nanti contohnya sudah ada ya. Yang kedua kita belajar variasi ayunan satu lengan lurus ke atas dengan kombinasi jalan di tempat. Yang ketiga variasi dorongan satu lengan ke atas dengan kombinasi jalan di tempat. Yang keempat kita belajar di variasi dan kombinasi gerak ayunan lengan, langkah kaki dan ayunan kaki. Yang kelima kita belajar variasi langkah kaki dengan kombinasi ayunan dua lengan. Untuk teman-teman guru olahraga PJOK di seluruh Indonesia, bila saya ada salah dalam gerakan silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Karena saya juga hanya mempraktikkan untuk murid-murid saya ya. Jika teman-teman guru mau memakai video ini untuk pembelajaran silakan dengan senang hati ya. Oke, untuk ketentuan tugas ini untuk murid-murid cukup direkam kalau bisa 30 detik ya, 30 detik saja, lebih juga tidak apa-apa ya. Dan jangan lupa memakai kaos olahraga serta sepatu ya. Ingat, ini kita belajar PJJ daring ya, atau pembelajaran jarak jauh. Jadi biarpun kalian di rumah tetap memakai seragam olahraga dan sepatu ya. Nanti contohnya sudah Bapak buatkan, kalian tinggal ikuti saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Demikian tugas minggu ini, semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam mengerjakannya. Dan orang tua murid, jangan lupa membimbing anaknya dan perhatikan anaknya dalam mengerjakan tugas ya, agar tidak terjadi apa-apa dalam mempraktikkannya, karena memang harus diawasi oleh orang tua ya. Dan saya tidak lupa mengingatkan kepada anak-anak selalu memakai masker bila berpergian keluar rumah dan menjaga jarak, agar semoga kita terhindar dari pandemi corona ini dan selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.